bosku, balik lagi channel YouTube-nya saya Serpenati. Hari ini kita kedatangan Innova Rebon ya. Ini kita sudah fitting ring 18. Nanti kita mau pakai velocizer ring 18 yang tipenya Botawa. Ini lagi proses pemasangan. Oke, pantengin terus YouTube-nya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, jangan lupa ya bosku, selalu pasangin sentring. Setiap ganti velg, kita selalu pasangin sentring. Nah, ini untuk Toyota Innova ya, sudah kita pasangin juga. Dan langsung pemasangan velgnya. Bosku, ini dia selesai pemasangan ya. Untuk Innova-nya kita pasangin velg ring 18 yang tipenya HSR Botawa. Dengan speknya lebar 8,5 dengan ET-nya 40. Warna black polish atau two-tone. Ini juga velgnya sudah pakai floating cap ya. Nah, itu. Jadi HSR-nya tetap lurus. Kita lihat spek warnanya. Ini untuk yang depan, di bannya sendiri kita menggunakan Aslera dengan ukuran bannya 235/50 ring 18. Oke, nah ini untuk yang belakangnya ya, dengan ukuran yang sama, bannya 235/50 ring 18. Lihat spek belakangnya, masih rata body ya, dimasuk karena dia fendernya lebih gede sih belakang. Nah ini ya. Mari kita lihat coolnya, tampilan Innova menggunakan velg HSR Botawa ring 18. Ini dia tampilannya bosku. Nah, buat kalian yang punya mobil HR-V, CR-V, Expander dan yang lainnya divisi di 5x114 bisa menggunakan HSR Botawa ini ya. Divisi di 5x104,3. Oke bosku, terima kasih yang sudah menonton channel kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.